Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam episode Bila Orang Bujang Menjadi YouTuber bersama saya, JTF, yaitu Jidaka Puji Firuz. Oke, ini adalah merupakan hari yang ke-144 di mana saya membuat keputusan untuk menjadi seorang YouTuber. So, hingga setakat ini, subscriber yang saya boleh cuma 35 subscriber. Tak apa pun, bagi saya perjalanan masih lagi jauh. Saya rasa masih banyak lagi yang saya perlu belajar untuk jadi seorang YouTuber. Dan ia bukan satu perjalanan yang mudah lah, compare dengan YouTuber-YouTuber yang mungkin lebih bertuah, di mana mereka buat video tiba-tiba terus jadi trending atau viral di YouTube atau di Facebook. Jadi tapi namun apapun, masih belum masanya untuk saya berpuasa lah. Okay, itu tentang simbol sikit keadaan apa yang perkembangan terkini berkenaan dengan channel YouTube kita lah, itu JTF Tech and Hobbies. Okay, dan macam saya kata, saya juga mempunyai Facebook page di mana dengan nama yang sama, itu JTF Tech and Hobby, di mana di situ saya banyak buat live streaming lah. Kalau anda yang follow Facebook page tersebut, anda akan nampak lah betapa saya hampir setiap malam saya akan cuba untuk live stream dan akan main beberapa game yang ada lah, sama ada di PC, di PS4 ataupun di Nintendo Switch, tapi itu jarang sekali lah. Okay, macam beberapa isu yang berlaku tetapi tak, tapi mungkin pada minggu ni tak banyak sangat lah sebab mungkin sebab PKPB. Jadi saya pun tak pergi ke mana-mana, aktiviti pun saya tak banyak lakukan, hanya memfokuskan kepada kerja dan juga merehatkan diri lah pada hujung minggu, sambil memikirkan apa konten-konten yang boleh saya lakukan sepanjang untuk channel ni lah. Okay, tapi yang paling mendapat liputan meluas pada minggu ni, ya, sekejap lah. Alright, kita dah cakap berkaitan dengan isu PS5 launch untuk pasaran Malaysia. Jadi untuk warga Malaysia akan dapat membeli PS5 iaitu pada 11 Disember 2020, di mana pratempahannya telah dibuka. Apa yang menjadi isu adalah pratempahan itu telah pun sold out ataupun habis dalam tempoh sejam ia dibuka. Jadi ramai yang kecewa, especially gamers-gamers di Malaysia, termasuklah saya, di mana tidak berpeluang untuk membuat pratempahan tersebut untuk mendapatkan PS5 itu pada bulan hadapan, iaitu pada 11 Disember 2020. Jadi macam memang agak kecewa, tetapi mungkin ia satu perkara yang bagus, ya, sebab biasanya apa yang berlaku untuk konsol yang baru akan ada banyak isu lah, kan? Jadi mungkin ini membuatkan bila saya tak dapat tempah atau konsol PS5 ini pada waktu yang terdekat, jadi semula-mulanya kita boleh nampak lah apa isu-isu yang berlaku di dalam sosial tersebut lah. Dan kalau anda perasan pada penyakit minggu ni pun banyak apa isu-isu yang dilaporkan oleh apa pemuda-pemuda yang telah pun mendapat apa PS5, iaitu anda kena ingat imunin telah pun secara rasmi PS5 telah pun dilancarkan di US. Jadi memang ada ramai orang yang berpeluang untuk bermain PS5 tersebut, dan ada banyak ada beberapa isu yang telah dimakikan. Namun namun taklah ketika seperti mana pada zaman PS3 ataupun zaman zaman-zaman sebelah, di mana ketika era sampai Red Ring of Death semua tu lah. Jadi untuk isu konsol generasi baru ni mungkin dia tak isu yang teruk tu, cuma isu dari segi bug bila main game, dan tak boleh keluar dari game. Jadi benda-benda situ lah. Okay, jadi apa pun pada yang
individu yang berpeluang untuk membuat pertumbuhan PS5, saya ucapkan tahniah lah. Semoga anda berjaya mendapat konsol tersebut pada bulan Disember. Tapi pada yang tidak berjaya seperti saya, pada anda, mohon tabah. Biar saya kata, mungkin ada hikmah dan sebaliknya. Jadi, just kita tunggu. Biar mungkin akan ada second batch untuk tempahan tersebut. InsyaAllah. Kita teruskan berdoa supaya kita juga boleh memperoleh ataupun memiliki PS5 tersebut. Habis buat masa ni, tak apa, saya boleh, saya just continue with saya punya PS4 Pro lah. Lepas PS4 Pro pun agak performa dia pun agak bagus lah bagi saya. Okay. Tapi tak apa, itu tentang apa berkenaan dengan PS5 di Malaysia. Okay, lepas tu kita ada isu yang berkaitan juga dengan PS5, di mana macam saya katakan, tarikh apa PS5 di Malaysia telah diumumkan pada bulan Disember dan pertempahan telah dibuka. Tapi malangnya terima satu konstruksi di mana sebuah kedai hubungkan penjual konsol game, kedai game elektronik lah, saya tak mahu sebutkan namanya, menimbulkan satu kontroversi di mana dia memberi peluang kepada pelanggannya untuk untuk membuat pertempahan PS5 dengan hanya membuat PWP. Apa itu PWP? Itu purchase with purchase, pembelian dengan pembelian, di mana untuk membolehkan anda membuat pertempahan PS5 dengan kereta tersebut, anda terpaksa menambah hampir RM800 lagi untuk memastikan pertempahan tersebut dimiliki oleh anda. Maksudnya, anda akan beli PS5 dan campur lagi dengan aksesori, dengan satu set apa, set game pack. Jadi lebih kurang, jadi anda terpaksa membayar hingga RM3,000 jika anda nak beli kereta tersebut. Ya, di muka satu isu yang dan perdebatan yang hangat lah antara game-game di Malaysia, di mana ia merupakan satu tindakan yang tidak beretika lah. Walaupun ia tidak, ia dibenarkan di dalam undang-undang, tapi namun ia tidak sangat, ia seolah-olah memaksa pelanggan untuk membeli barang yang tidak diingininya demi memastikan untuk dapat apa yang dihayati. Jadi itu yang buatkan ramai gamers tidak berpuas hati dan menjadikan lebih parah lagi isu dia adalah di mana apabila ada beberapa individu yang memaki hamun orang yang tidak berpuas hati dengan kaedah yang digunakan di kedai tersebut. Jadi macam dan dia bila jadi itu biasalah, bila anda berdebat di internet ni, benda tu akan menjadi satu wabak dan menyebabkan hampir apa kebanyakan komuniti apa game-game di Malaysia tu semua tahu lah isu tersebut. Jadi apapun bagi saya, saya nasihatkan pada anda semua sebagai seorang pengguna, pastikan anda tahu hak anda sebagai seorang pengguna lah. Jika anda rasa ia membebankan, anda boleh buat keputusan untuk tidak membelinya lah. Seperti saya memang tidak akan membeli game ataupun apa-apa saja aksesori ataupun konsol daripada kedai tersebut lah. Sebab saya ramai yang memberikan kritikan negatif terhadap kedai tersebut. Jadi, dan memang dah lama saya tak beli dengan mereka lah. Jadi saya lebih prefer dengan apa kedai yang memang saya dah biasa beli, yang mana lebih bagi saya setakat sebenarnya lebih baik lah. Okay, isu seterusnya kita nak cerita berkaitan dengan game yang keluar pada minggu ni. Itu pertama, disebabkan PS5 yang keluar dari US, so ada beberapa game yang setelah pun dilaksanakan bersama lah. So pada minggu ni, Demon's Soul Remaster telah pun keluar. Lepas tu kita juga ada Spider-Man Miles Morales juga telah pun keluar. Lepas tu kita ada Sackboy Adventure, nah, dan juga boleh main di konsol PS5. Dan dan insyaAllah tak silap saya, jika anda ada PS5, anda ada PS Plus, maafkan saya, jika anda ada PS Plus, anda boleh bermain game PS4 Collection dalam PS Plus Collection di PS5.
secara percuma. Hanya perlu saja. Jadi bagi saya memang agak best lah, sebab tak perlu dah beli game PS4 yang dulu kan. Jadi semuanya dah ada di dalam PS Plus collection tersebut. Jadi pada yang melanggan PS Plus, dia satu apa, satu offer yang sangat berbaloi lah. Tak silap saya harus pay, kalau maaf saya berada 30 atau 40 game yang diberi dalam PS Plus collection tersebut. Jadi dengan harga yang kita langgan, kalau anda tak tahu, PS Plus kita adalah plan langganan yang tawar oleh PlayStation, di mana setahun lebih kurang dalam RM180. Jadi bagi saya dalam RM180 anda langgan, tapi anda dapat main game sebanyak itu. Jadi agak berbanding lah bagi saya untuk anda langgan PS Plus. Okay. Rasanya untuk pada minggu ni itu sajalah isu-isu yang kita nak bincangkan. Saya tak mau bagi dia di video yang terlalu panjang. Apa-apa nak, terima kasih atas pengalaman semua. Ini biasa, sekiranya anda ada sebarang cadangan, komen ataupun ID untuk ditarikkan kepada saya, anda mungkin akan dalam komen. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel ini sekiranya anda masih belum subscribe. Dan juga tekan butang notifikasi butang lonceng untuk memastikan anda mendapat notifikasi terbaru daripada channel saya. Dan sekiranya anda ingin berkenalan dengan saya juga lebih secara persedia, anda boleh juga follow saya di Facebook iaitu Bila Kata Twitter ataupun di Instagram @jambu_. Dan juga sekiranya anda berminat untuk tengok saya tu, dan untuk saya main game secara live, anda juga boleh follow saya di Facebook page JTF Tech and Comics. Walaupun saya ingin berjumpa di video, menggunakan diri walaupun ingat game-game juga, tapi bukan. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.